Dapat SMA mau tepuk. Sini sana. Ya, tapi dia tunggu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton HKZ. Saya kini berlintas langsung di Putrajaya iaitu di Presin 2 di mana Menteri Wilayah Perketuan hadir bagi walk-to-walk program Agro Bazaar dan Carnival Food Truck di Putrajaya. Ya. Dan ketika ini berlangsungnya program penghijauan Malaysia iaitu penanaman pokok di sini. Dan ketika ini penjualan baru saja sampai untuk program menanam pokok. Kita dia. Okey, fahamkan kempen pada ketika ini adalah penanaman pokok di sisir Tasik Putrajaya. Ya. Pokok yang telah dipilih dan ditanam adalah dari spesies TB Buai Rosis iaitu dan TB Buai Argentina. Dapat difahamkan pokok yang ditanam oleh Menteri Wilayah Perketuan merupakan pokok yang ke-50,000 ditanam di Putrajaya. Dan ini adalah merupakan program penghijauan Malaysia iaitu kempen penanaman 100 juta pokok di wilayah persekutuan. Dan sehingga ini perbadanan Putrajaya telah merekodkan penanaman sebanyak RM50,000 pokok di bawah program penghijauan Malaysia di sekitar Putrajaya. Dan pokok yang telah ditanam merangkumi pokok teduhan berbunga seperti Tabi Pui Rosia iaitu Tekoma, Raja Kayu dan banyak lagi spesies pokok berbunga yang lain. Baik, penjagaan fizikal memang dijaga pada ketika ini dengan penjagaan 1 meter dengan pematuhan SOP, dengan pemakaian pelitup muka. Dan difahamkan turut hadir adalah Datuk Seri Jalaluddin alias Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Hajar Rosida Jaafar juga hadir. Okay, sebentar lagi Datuk Sri Syahidan akan hadir iaitu meninjau dan beramal mesra dengan peniaga di Agro Bazaar dan Carnival Food Truck Putrajaya di tapak hotspot Food Truck Presin 2 Putrajaya yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Dan ketika ini ramai peniaga yang berniaga di sini. Yang kat belakang. Okey.
adik dia. Ha? Dia tak apa. Siapa nak tahu kena kita? Siapa kena kita? Alright. Okay. Thank you. Okay, baik, selesai saja program penanaman pokok di sini. Datuk Sri akan turun padang meninjau dan beramal mesra dengan peniaga Go Bazaar dan Carnival Food Shop Putrajaya. Dan sesiapa yang berada di Putrajaya bolehlah hadir di Presin 2 ini. Thank you.
tempat di Presiden 2 Putrajaya ya. Dan yang ini telah hadir adalah Dato' Sri Jainuddin Alias dan Timbalan Menteri BM Sekretuan juga, Dato' Sri Haja Rosika Jaafar, Ketua Selesai Menteri BM Sekretuan, dan juga Dato' Fadlu Maujud, Naib Presiden Kadang Pembangunan Putrajaya. Dan kajian ini adalah yang pertama kali diadakan dan ia diadakan selama 3 hari bermula 7 hingga 9 Februari ini dari jam 10 pagi hingga 10 malam dengan menampilkan pelbagai peserta dari pencerahan keusahawanan, kerohanian, keterbatasan dan beradab. Beradab dan juga hiburan santai di sini. Jadi sesiapa yang nak bawa family pada hujung minggu ini, amat-amat dah digalakkan. Dan pelbagai cuaca makanan ada di sini. Dan fahamkan penganjuran program ini adalah untuk menaikkan kesambutan hari wilayah sekutuan 2022 pada 1 Februari lalu, dan ia merupakan inisiatif perbandingan Putrajaya dengan kerja kecil dan budaya yang berkesan di bahagian ini dan menaikkan perniagaan dan perniagaan dari bangsa ini. Pada 1 Februari yang lalu ya.
Panggil bu. Thank you.
Hasin juga berjaya. Siapa yang nak pergi sini boleh hadir dengan menggunakan Prop Putrajaya, anda akan sampai. Difahamkan pagi-pagi akan berlangsung sejak Februari sehingga 9 Februari daripada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Dan sesiapa yang nak pagi di sini boleh nak bawa family mereka. Okay, baik, saya rasa siapa yang nak hadir di sini anda boleh bolehlah berkunjung di sini di Putra di kawasan Putra Putrajaya. Di mana karnival Agrobazar ni akan berlangsung daripada 7 Februari sehingga 9 Februari. Di mana di sini menampilkan pelbagai juadah makanan dan juga pelbagai program lagi, keusahawanan, kerohanian, kekeluargaan dan juga riadah bersempena dengan Hari Wilayah Persekutuan 2022. Termasuklah peniaga-peniaga kesawanan daripada Pama dan juga ada juga daripada Putra ada di sini. So boleh bawa family untuk merasai juadah dan juga makanan yang ada di sini. Dan program ini untuk maklumat anda juga, program ini adalah program sepanjang Hari Wilayah Persekutuan. Ada juga program-program usahawanan difahamkan site sebelah sini adalah lebih fokus kepada program-program usahawanan. Maju. Ya,
So far, so far, ya, banyak rumah kat sini. Di Fangkai lebih 100 para usahawan berada di sini dan mereka akan berniaga di sini daripada 7 Februari sehingga 9 Februari dan ia bersempena dengan Hari Keusahawanan. Ini adalah gerai madu Lebah Tualang, ya. Sekejap, tak nampak kot. Okay, so siapa yang ingin hadir di sini untuk mana-mana anda, di sini ada objektif program ni dianjurkan ada dua komponen, adalah untuk membantu usahawan-usahawan yang terjejas akibat COVID-19 dan selain itu juga berdaya saing untuk antara peniaga-peniaga yang hadir di sini. Dan program ini juga sangat-sangat membantu untuk mereka-mereka di sekitar ini. Program mama tu kita buat cili. Ha? Cili. Di sini juga ada jual-jualan pokok-pokok, tanaman seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada program program-program floriculture, iaitu anak-anak pokok dan juga pokok bunga serta orkid dijual di sini. Di pameran kebanyakan ini adalah usahawan-usahawan yang berada di bawah program Pharma. Assalamualaikum. Baba. Pokok beradik yang ini. Macam harga pula daripada 40 sampai ke 90 ada pada kali. Apa dia? Pokok beradik. Ikut jenis beradik. Baju apa kita mamai hal daripada daripada boleh baju apa? Ha ni ayah sebab tu kita rendam dalam tray tu weh. Bagi tanah tidak terbakar. Okey baik. Okey pasal baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Habis hari itu. Kalau lihat di sini adalah pelbagai, siapa-siapa yang suka bercucuk tanam dekat sini bolehlah hadir di sini. Ada pelbagai jenis pokok.
daripada pokok-pokok tanaman daripada under farmer. Bernama. Siap. Tiga tu nak kita gemat lah tu. Tahu dah trik tu. Cepat betul kau nak air tertumpah kau minum. Tadi kau sama hemat pun buat kau. Terbalik. Manja lah di lapangan. Okey, boleh. Selit. Okey. Boleh. Okay. Dah live ke? Tak. Kita depan je. Macam gazette? Ni kan? Tiba gantung gini lah. Ira, nak jeluk gantung ni air aku. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kita walkabout di Agro Bazaar dan juga Carnival Food Truck Putrajaya sempena hari wilayah. Jadi kita melawat semua apa tu. Ada 100 peniaga jualan Agro Bazaar dan 20 peniaga food truck. Jadi kita memang menggalakkan peniagaan Agro Bazaar dan juga food truck ni di mana-mana saja. Dan kita tahu bahawa di Putrajaya ni sederhana, tapi kita harap dia akan meningkat. Jadi di Kuala Lumpur juga kita akan adakan konsep yang sama. Ya? Okay, thank you very much. Ada soalan tambahan? Datuk, ada program yang akan dilancarkan lagi untuk masa akan datang? Kita ada kita ada banyak program dan program ni kita berlaku tiap-tiap hari. Sepanjang Carnival Jubilee Mas, Hari Wilayah, dan juga jatuh hari konfaktur. Jadi karnival, jualan dan juga lain-lain lagi berjalan terus. Macam mana pula dari segi pekerjaan untuk bulan pasar Ramadan untuk akan datang? Kita akan umumkan nanti ya. Pasar Ramadan kita akan membuka seluas-luasnya kepada mereka yang ingin berniaga untuk mengelakkan daripada orang cuba berniaga lesen. Jadi kalau kita bagi lesen, dia kena berniaga. Dia tak boleh bagi orang lain berniaga. Jadi siapa yang bagi orang lain berniaga, kita tak boleh pergi tempat lain lah. Tempat CDKL, kita nak orang yang betul-betul berniaga. Pemikiran bahawa mereka boleh memperniagakan lesen dan sebagainya, itu dah habis. Kalau hanya mereka buat demikian, mereka kita akan ambil tindakan lah. Tak boleh. Kita nak orang yang betul-betul berniaga. Dalam keadaan sekarang ni, pasca COVID, kita tahu bahawa kita harus gerakkan aktiviti ekonomi. Dan kita nak orang-orang betul-betul berniaga itu terlibat secara langsung. Datuk Sri Dalang, usaha membantu kelompok miskin tegar di Putrajaya, YB sendiri dah berkata menyatakan untuk rela bersedia untuk memotong gaji. Bukan rela bersedia, kami akan ambil tindakan serta-merta. Jadi apa perancangan? 16 orang. Jadi perancangan ini, dia akan terjadinya? Ya, sebagai yang telah dijanjikan, kita
telah memulakan gerakan untuk mengeluarkan mereka daripada miskin tegak, sifa miskin tegak pada bulan ini dan seterusnya lah. Ya, saya dah melawat tempat itu dan kita dah maklumkan yayasan wilayah akan mengambil tindakan serta-merta. Dan semalam Timbalan Menteri pun dah melawat tempat itu dan tindakan susulannya kita akan ambil tindakan serta-merta sebab memang ada sikit terlewat, tapi kita akan ambil tindakan serta-merta. Jangan bila itu dah semalam? Dah semalam. Saya dah melawat 3 minggu, 2 minggu. 2 minggu ataupun 3 minggu lepas saya dah melawat tempat ini. Perlahan sikit tak berjalan, tapi kemarin Timbalan pun dah melawat. Kita akan ambil tindakan serta-merta. Okey. Datri, mengenai bazar tu akan ada SOP terbaru ke untuk wilayah sini tu? Ya, ya, kita mengikuti SOP. Kita mengikuti perkembangan dari masa ke semasa berhubung dengan macam ni pemberita ni melanggar SOP buat contohnya. Yang duduk tanpa rapat. Jadi you nak suruh saya cakap pasal SOP, pemerintah sendiri kena ikut SOP. Jadi jangan duduk rapat-rapat. Hari ini kes dah bertambah. Kita sedang memerhati benda ini. Walau bagaimanapun, perniagaan akan berjalan terus. Mungkin kita tunggu maklumat terkini tentang apa yang harus dibuat. Kita tidak berapa menggalakkan perjumpaan-perjumpaan. Kita suasana apa tu, aktiviti ekonomi berjalan terus. Tapi saya macam beberapa perjumpaan yang agak besar tu saya minta diperkecilkan supaya kita sama-sama elakkan COVID-19 daripada meningkat seperti yang berlaku sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, because we just noticed how much you enjoy shopping here. Can you tell us why do you like shopping in the... can you tell us a little bit about the joys of shopping in a bazaar like this? Come on. We are helping them. At the same time, of course, I enjoy to buy all this new product. Right, meaning that the vendors are friendlier, open air. It's a very merry, okay, yeah. Sort of atmosphere. This is your interpretation. Are you right about it? This is your interpretation. Very good. I like it. Datuk Sri, 16 penduduk yang flat terjejas tu, diorang sekarang ni macam mana nasib diorang? Diorang sudah pun diorang sedang diuruskan. Diuruskan. Tak tengah buat. Yang penting tu kan? Atap tu. Sebab mereka kata ada kelewatan daripada pihak Tan Sri. Tapi yang paling penting sekarang ni tempat yang berlaku tu kita telah cover. Kan? Untuk mengelakkan daripada hujan dan sebagainya. Tapi pembaikan tu sedang berjalan lah. Sepatutnya sudahnya dah siap. Saya tak pasti. Tapi Timbalan pergi semalam, dia kata masih belum siap. Jadi kita kena bersiap. Benda tu boleh dipercepatkan. Walau bagaimanapun, tindakan yang dibuat di luar ni cukup cepat lah. Kita bergerak dengan pantas. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih.